Alright, untuk video kali ni kita nak berkongsi sedikit cara untuk lekatkan mounting action cam pada helmet GrabFoot yang diguna pakai ni agar lebih kuat dan tak tercabut lah. Okay, jom kita mulakan. Saya pilih untuk guna mata rivet saiz 0.5 cm berbanding 1 cm. So kita akan marking di sini. Okey, kita akan tembuk di tengah-tengah mata drill yang kita gunakan biar sama saiz dengan mata rivet. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Position yang saya pilih di atas visor, jadi dia center di tengah-tengah. Kedudukan dia akan jadi macam ni lah bila siap. Jadi tempat untuk kita letakkan action camera. Okey, untuk tembok saya guna handrail ni je, model Fixman, dan kita akan tembok di tengah-tengah ni. Okey, dah tembok lubang, so kita testing dulu lah mata rivet sesuai atau tidak. Tujuan saya guna mata rivet cheap saiz 0.5 cm supaya dia tak tembus terlalu banyak di atas visor, jadi dia akan nampak lebih kemas. So begini hasil dia. Dia melekat dengan cukup kemas dan rapat, agak sukar untuk tanggal. Thank you.
Jadi untuk percubaan kali ini saya menggunakan action camera Ikin H9R. Slotkan ke mounting dan kita ketatkan skru dia. Agak kemas dan menarik sebab kedudukan kamera berada betul-betul di tengah-tengah helmet. Jadi inilah hasil dia setelah kita berjaya pasang mounting action cam pada helmet.